Halo teman-teman, ketemu lagi sama Alsa dan Papa Alsa di Minecraft Family Gaming Indonesia. Yeay! Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mau membuat perangkap zombie sederhana ya deh ya. Iya. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Alsa Honggo ya teman-teman ya. Iya. Siap, langsung aja kita mulai, nggak usah banyak bicara ya. Kita buat pondasinya dulu, ukuran 5x5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Sekarang sebelahnya 2, 3. Si pak. Si pak. Ih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku bunga apa lagi bunga. Oke, kita terusin dulu sampai semuanya dibuat menjadi cobblestone ya teman-teman ya. Ukuran 5x5. Ini dikit lagi ya. Tengah-tengahnya belum. Kamu ngetik apa, Dek? Itu aja udah. Oke. Nah, ini udah dibuat ukuran aku bunga helm panga. Apa? Coba, nggak jelas ya. Ini udah dibuat ukuran 5x5. Kemudian di depan sini kita kasih tanda merah ya, di tengah-tengah depan sini ya. Kemudian di samping kiri, samping kanannya kita kasih misi pak, kasih batu gini ya. Oke, terus kita buat pintu masuk dan pintu keluarnya teman-teman, seperti ini. Nah, oke. Kemudian setelah itu, aslinya gini apa coba. Setelah itu kita buat atapnya teman-teman, biar zombinya nggak kebakar sama matahari ya. Ini sampai sini ya. Oke, kira-kira seperti ini. Terus satu lagi. Oke, nah untuk tembok yang tengah kita kasih tembok pembatas ya. Cukup segini aja ya. Oke, selanjutnya biar kita gampang lihat zombinya, kita kasih dinding tembok keluarnya pakai kaca nih. Gini. Ini sih pak. Nah, oke. Kamu jangan di dalam pak. Hehehe. Oke, nih misi pak. Nah, setelah ini ya, ini udah hampir selesai teman-teman ya. Oke, selangkah selanjutnya kita kasih pintu ini ya, pintu pagar di sini, oak fence ya, fence gate ya. Nah, taruh di sini. Setelah itu di depannya kita kasih pressure plate. Nah, jadi kalau kita injek kebuka dia. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih hiasan dulu, obor. Zombie cray. Oke lah. Dan kita kasih tulisan di sini. Kita kasih tulisan perangkap nyamuk, bukan zombie. Nyamuk. Sangat indah. Sederhana, sindah gimana? Sederhana. Nah, oke. Okay. Isi, Pak. Aku mau baca tulisannya, Pak. Nah, perangkap zombie sangat sederhana ya. Nanti caranya gini, misalkan ada zombie nih ya. Kita ajak masuk sini. Nah, otomatis kebuka. Begitu zombinya masuk sini, kita langsung keluar sini dan otomatis dia akan ketutup. Nanti zombinya langsung ketangkap. Nah, kalau zombinya udah di dalam, kita tinggal hancurkan pressure plate-nya. Jadi nggak kebuka otomatis kalau kita injek ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes ya, Dek. Oke, sekarang sudah di survival, Alsa di kreatif. Alsa mau ngeluarin zombie. Keluarin satu aja, Dek. Tush. Nah, zombie akan ngejar aku. Sini, aku akan pancing masuk ke dalam perangkap zombie sangat sederhana. Ayo, sini masuk kamu. Ada creeper. Zombie masuk. Sini. Nah, waduh, masuk dong. Nah, sini. Ya, dia masuk. Ayo, dia masuk. Sini, masuk. Sini. Nah, dia masuk kan. Nah, dia masuk. Sekarang saya keluar. Nah, dah. Oke, sekarang dia sudah keluar. Wah, ada creeper. Hancur. Nah, mati dah. Oke, berarti kita berhasil menangkap zombinya ya. Nah, supaya kita nggak sengaja nginjek terus pagernya kebuka, kita hancurkan. Nah, oke. Jadi aman ya teman-teman ya. Kita nggak akan sengaja untuk nginjek si plate-nya tadi ya. Tuh, udah berhasil ditangkap ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Kita pamit deh. Udah dulu ya teman-teman. Nanti kita main lagi. Selesai, dadah. Dadah.